Halo trainer, dalam kesempatan kali ini gue akan share video teman gue yang kemarin slow dioksis menggunakan satu WeFile. Gue merasa kalau video ini tuh bagus banget karena mungkin ini pertama di dunia ya yang slow dioksis menggunakan satu WeFile. Yang gue cari di YouTube banyak yang solo menggunakan satu tiranitar, tapi ini WeFile man, ini beda, gokil, gila, sinting kalau dibilang. Satu lagi yang gue suka dari video ini, trendernya GG banget bro. Jadi dosenya itu hampir sempurna ya, kalau bisa dibilang ya 99% berhasil lah semua, hampir perfect full dodge. Kemudian WeFile merupakan tipe Dark dan Ice ya, yang mempunyai serangan Tom Offset yang sakit. Kalau dibilang ada Valence, kemudian ada Fall Play ya. Ya mumpung lagi event Natal, banyak snitchel yang muncul di wild ya, tangkap sebanyak-banyaknya. Cari yang bagus ya, kalau jelek bisa di trade ya, karena snitchel kemudian kita evolve menjadi WeFile ini sangat kepake men. Lalu WeFile juga bisa menjadi alternatif serang untuk melawan tipe dragon nanti, karena di gen 4 ini kan banyak legend yang dragon. Antara lainnya ada Dialga, Palkia. Nah itu belum keluar, jadi kumpulin aja bahan-bahan snitchel yang banyak. Ya kalau udah dapet snitchel ya tinggal dicari snowstone nya dari PvP atau dari box. Tapi kalau udah punya WeFile yang bagus ya jangan lupa buat mentokin, cari stardust yang banyak, stardust yang disimpan, stardust tuh dipakai. Karena kalau lu punya Pokemon yang bagus, Pokemon yang if-nya 100%, kalau nggak dibentokin ya buat apa, nggak dipakai. Ya tapi lihat dulu Pokemonnya apa, kalau Pokemon yang kepake buat battle, PvP, buat raid ya silakan. Tapi jangan rata-rata juga ya yang lo mentokin. Tadi ngitung gak berapa kali tanggal kita ini, berapa kali miss dodge nya yang gue hitung sih kayaknya ada 2. Coba lo roleplay sekali lagi, lo hitung berapa. Kalau udah tahu berapa ya silakan komen di kolom komentar. Sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bisa membantu dan lu coba trial deh. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.